Adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ade anak gue. Anak gue nanda keigelan. Mak, bapak ondel-ondel ngiting. Ngarak penganten disunatin. Nyang nonton rame senjailin pale anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejing kata, palingnya nyalek berkobaran. Nyang nonton pade kebingungan, disiramin air comberan. Roma, kita lihat ondel-ondel yuk. Roma takut. Kok Roma takut? Ya ampun Roma, sama ondel-ondel aja takut. Mas, kan sereman karangga deh. Hey, ondel. Masa sereman aku? Roma. Ini enggak mau sama karangga. Ya, maaf mirip ondel-ondel. Roma, ondel-ondel itu kan cuma boneka. Oh, gitu. Iya, enggak. Nah, ondel-ondel itu bisa bergerak karena di dalamnya itu ada orangnya. Iya. Mana orangnya, mana? Kalau yang ini enggak ada, yang lebih gede, yang suka diisi ada orangnya, yang bisa gini-gini nih. Iya, yang suka di jalanan, yang jalannya begini-begini. Yang biasanya suka ngider-ngider rumah. Apa jatuh ya, Kak? Sini, Roma. Apa? Nih. Ondel-ondel itu zaman dahulu kala tuh digunain sama masyarakat Betawi buat ngusir setan, Roma. Gitu, cuma zaman sekarang itu lebih ke kesenian rakyat aja. Kak, Betawi itu apa sih, Kak? Ya ampun, Roma. Masa jelasin, masa gak tahu Betawi itu apa? Masa Roma gak tahu Betawi, aku aja enggak. Iya. Enggak. Sama. Aku jelasin ntar dulu. Betawi itu simbol suku asli orang Jakarta. Kayak Roma dari Tapanuli, berarti Roma orang apa? Batak. Iya. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Arjuna iku sawijining paraga sajroning carita Mahabharata. Geng. Apa? Hei, kalian tuh lagi pada ngapain sih? Kita lagi main futsal. Ayo, kita main futsal. Masa main futsal? Harusnya. Harus main boneka. Wayang itu papet soalnya, kan. Oh gitu, kan. Kita ke tengah aja yuk. Enggak, tadi aku dengar lagi ngomongin soal ondel-ondel. Iya. Sama, ini aku juga lagi ngomongin kebudayaan Indonesia juga. Iya, betul. Ini wayang. Tapi tau gak, saking kita banyak punya kekayaan tentang budaya Indonesia. Sampai-sampai kalau kita gak peduli tuh diambil sama bangsa lain. Iya, makanya kita gak boleh gak peduli sama budaya sendiri ya. Justru kita generasi muda bangsa Indonesia itu yang harus turut melestarikan budaya leluhur kita. Tapi ada permainan yang legendaris banget. Yang sekarang udah jarang kalau lihat teman-teman adik-adik mainin permainan ini. Aku tahu, Kak. Apa tuh? Dan aku mau ngajarin ini. Salah satu budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Wah, ini keren nih. Permainan yang berasal dari Jawa. Namanya cublek-cublek suang. Nanti kita hompimpa bareng-bareng berlima. Iya. Nanti salah satu yang kalah, dia jadi orang yang
harus tutup mata gitu, harus ceritanya jadi mejanya gitu. Nah, ini ditaruh dulu ya. Iya. Aku jarang banget nih main cublak-cublak. Terus nanti yang lain, kita sambil nyanyi di atas cublak-cublak suang. Nanti biji coklat, nanti kita puterin. Nanti di saat terakhirnya, kita kan gak tahu itu ada di tangan siapa. Nanti yang kalah harus nebak itu ada di tangan siapa. Oke, siap. Om Pimpa, Hiung Gambe. Roma. Roma yang kalah. Yeay. Roma jadi meja. Roma jadi meja. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Cublak, cublak, suang, suang, negeri keletak. Mamuka, turun, budak. Tagam, kole, lara, desa, pabu, yudewe, ada. Sing, sing, pong, delega, sesir, sir, pong, delega, sir. Oke. Siapa coba? Ayo, coba. Ayo, coba, tebak. Ini ketawa. Coba. Katisa. Okay. Coba dibuka Katisa. Coba ya dibuka ya. Tadaaa. Yang benar adalah 1, 2, 3. Seluruh budaya di Indonesia itu ada filosofinya. Nah kalau permainan cublak-cublak suang itu melatih kerjasama, terus melatih kekompakan, melatih untuk memahami aturan dan juga supaya bisa menjaga rahasia. Ya udah, kita pengen seru-seruan terus hari ini. Pasti dong, Kak. Pasti dong. Jangan kemana-mana, tetap di Hon Pimpa. Anak manis, anak manis
lagunya apa? Soleram. Lagu daerah dari? Dari Maluku. Salah. Aku tahu. Dari Riau. Iya. Iya. Kak Joshua, yeah. Ngomongin soal budaya, kayaknya aku tuh rindu banget sama permainan-permainan di zaman dulu, permainan anak-anak. Yes, dulu ada apa aja? Dulu ada permainan benteng, petak umpet, petak jongkok, galaksi congklak, main karet, gombak sondor. Aku punya sesuatu permainan yang pasti Kak Joshua. Kalian mau pasti gak bisa mainin ini. Lah, apa tuh Kak? Apa itu Kak? Ada yang tahu ini apa namanya? Kita bakal kedatangan ahli main enggrang. Iya, ada yang ahli. Siapa? Ada Kak Andy namanya. Wow. Mana? Kak Andy, Kak Andy. Halo, selamat datang Kak. Halo, Kak Andy. Halo Kak, selamat datang. Iya Kak. Wah, gimana? Katanya ahli dalam permainan-permainan tradisional Indonesia. Iya. Tidak ahli, cuman peduli aja. Peduli. Kenapa peduli? Di saat permainan lain lebih... Wah, iya. Iya. Tinggi banget, kamu minum vitamin apa? Oke, Egrang. Di tengah boleh, Kak. Iya. Kenapa sih, Kak Andy, emang kenapa kita harus tetap main permainan tradisional? Kenapa permainan tradisional, ya? Karena ini kan budaya kita. Benar. Ya. Kita harus jaga itu, kita harus lestarikan. Salah satunya egrang ini. Egrang ada dua, egrang bambu dan dari batok atau temurun kelapa. Ayo. Iya. Kita lagi ngomongin permainan tradisional. Ya ampun kamu jangan sedih, jangan takut. Ini semua aku yang nyiptain. Ayo ngomong-ngomong salah satu permainan tradisional favorit kakak apa? Semuanya aku suka dari mulai galaksin, benteng, ini engklek, terus congklak, bengkel, semuanya aku suka. Nah ini gasing susah gak maininnya? Oh gasing bisa gampang, bisa susah. Oh gitu. Nah kita tuh Indonesia tuh punya ratusan gasing dari seluruh Indonesia. Jenisnya? Beberapa gasing yang kita bawa ya. Ini namanya panggal ya, ini panggalan dari Betawi. Coba. Jadi gasing itu ya ada tiga jenis ya. Satu adu pukul yang diadu pukul gitu. Kemudian adu putar lama-lamaan. Sama adu suara yang keluar bunyinya. Bung gitu misalnya. Yang ini apa namanya Kak? Nah ini gasing bambu, ini gang singal. Emang banyak banget ya. Sama dia. Ini yang tadi saya bilang. Ya? Ada bunyinya ya Kak? Yang ada bunyinya. Oh. Wah, aku coba lihat ini gasing apa barbel. Berat banget. Ah, itu berat ya? Kalau itu aku lupa namanya. Dari bentuk ya, dari bentuk. Piring terbang. Ini yang? Ini piring terbang, ini dari Lombok, beratnya 4 kilo. Wow. Oh, berat banget, bener. Bentuknya kayak piring gitu. Talinya sejempol ini gede lagi. Itu maininnya gimana, Kak? Pakai tali. Pakai tali. Tapi karena di sini tempatnya nggak memungkinkan pakai tali, bisa diputar gini aja. Oke. Oh, yeay. Terus cara melempar gasing juga beda-beda ya. Nah, ini ya bentuk jantung melemparnya caranya dikepret. Kepret. Wow. Caranya dilempar gitu aja dikepret, ya, Kak. Dikepret ya. Kita ada permainan yang di sini udah ada apa? Engklek. Cuman kita bingung cara mainnya. Oh, lupa. Jadi gini, engklek itu sebutannya juga beda-beda. Okay. Ada engklek, ada taplak. Taplak? Ya kan? Taplak, ada Sunda Manda. Oh, itu tergantung daerahnya. Ada engklek, ya. Karena ini lagi terangin. Lama banget gerasinya. Biarin aja kalau gak suka. Sampai ngantuk nih. Emang dia begitu biar. Ya ampun. Gak tau apa lagi syuting. Eh, bohong lu. Ya udah kita main aja ya. Kita main apa lagi? Ini engklek nih. Oke. Okay. Ya. Coba Kak Andy kasih cara mainnya sebetulnya gimana? Sebetulnya ini salah ini. Nah. Ya. Iya. Kotak-kotaknya salah. Iya. Satu, jadi satu, agak rumit ya? 1, 2, 3 baru cabang gini. Oh. Ya kan? 1 terus cabang lagi baru gunung. Ini namanya taplak gunung. Oh, taplak gunung. Taplak. Kalau karena kan taplak meja ya. Baru saya mau ngomong. Aduh, jangan diomongin ya taplak meja. Tapi tetap bisa dimainin. Bisa dimainin, bisa, ya? Gak apa-apa. Hari ini saya ingin mengajak Kak Ayu duel main engklek. Sama siapa? Sama Kak Rangga. Yeah. Ah. Kira-kira siapa pemenangnya? Sebelum main engklek kamu harus pakai heels aku. Aku pakai sepatu kamu. Yeah. Balik ya. Kak Andy coba contohin dong. Coba, Kak. Jadi ceritakan ya. Harusnya
satu lagi. Langsung loncat sini coba, Bila. Satu, dua. Kok gak boleh dilewatin ya, Kak? Gak boleh, kalau ada ininya gak boleh diinjek. Oh, gitu. Ya. Oh iya, betul. Boleh diinjek tapi cuci kaki dulu, ambil. Kak. Ah, diambil. Ah. Kalau mau pulang diambil. Oh. Terus langsung ke sana. Ya. Gak boleh langsung ke 10, Kak. Ah, gak boleh. Kita langsung aja. Kalau ini keluar ya, gacok, ini namanya gacok. Kalau keluar sini, udah. Kalah. Oh, oke, kita mulai, Oke, siapa sekarang yang mau adu? Ayu dan Karangga. Ayo. Percuma banyak pendukungnya pasti gue kalah. Tapi kan semua permainan tradisional di Indonesia itu ada filosofinya. Ini ya. Apa, ada juga gak? Iya, ini kan melatih satu konsentrasi, keseimbangan, kerjasama juga ya kan. Jadi banyak manfaatnya. Kalau gitu nanti kita tetap main-main tentang semua budaya Indonesia. Seru-seruan bareng ya. Seru-seruan bareng, jangan kemana-mana tetap di Hongki. Ayah! Hah? Oh. 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 Oh.